أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم تكلم عربي بليه جكب سعر ما شاء الله pertama sekali saya ucapkan selamat hari raya Aidilfitri minal aidin wal faizin kepada semua pengurusi AJK Surau Pusat An-Nur Country Heights aka Sponge. Jadi alhamdulillah kita syukur kita jumpa lagi. Last kita jumpa bulan Ramadan dan ni kita teruskan dengan kita punya kuliah Kitab Riyadhus Salihin. Dan seperti biasa kita akan sambung dalam bab kelebihan Al-Quran. Baik. Saya nak mulakan dengan satu kisah dahulu. Sebab saya ingat dulu masa belajar public speaking, guru ajar dalam public speaking benda pertama untuk tarik perhatian orang is storytelling. So the first 30 seconds kena grab attention audience melalui storytelling. So saya biasakan dengan mendasar ceramah pun lebih kurang macam public speaking lah. So cerita dia tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni rahmatullah alaih adalah seorang imam mujtahid. Antara ramai imam mujtahid. Suatu ketika dahulu ada lebih kurang 30 imam mujtahid. Tapi as time goes by, zaman berlalu, maka tinggal 4 sahaja yang mana pengikutnya kekal dan sehingga hari ini ada. Antaranya Imam Asy-Syafi'i yang mana majority Malaysians Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni dia anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ni beliau dia niat nak pergi iktikaf di masjid. Jadi ketika itu zaman Khalifah Harun al-Rashid, kalau tak silap saya, ini Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah ni adalah khilafah yang mana telah dihancurkan oleh Genghis Khan punya cucu dengan kerjasama pengkhianat Islam juga, Al-Khawarizm, Khilafah Al-Khawarizm yang Syiah gabung untuk hancurkan Abbasiyah. Sebab Abbasiyah Sunni. Jadi satu hari itu Imam Ahmad bin Hanbal beliau pergi ke masjid, dia niat i'tikaf lah. Jadi sama-sama kita niat i'tikaf, jangan lupa nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi beliau duduk daripada pagi sampai ke petang, petang sampai ke malam. Bila malam tu i'tikaf ni biasa komplit dengan tidur lah, tidur di sana. Maka nak jadi cerita, pada hari itu tok siap masjid tu dia kata hang tak boleh tidur sini, pasal masjid ni malam ni kita nak tutup pintu, ada beberapa kes di sini yang tidak baik. Jadi kita sarankan semua penduduk perlu balik lah, duduk di rumah mereka. Dia kata saya musafir. Dia kata musafir tak musafir hang keluar, sebab dia tak cam Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia pun tidur lah di veranda. Macam sini ada veranda, beliau tidur di veranda. Malam tu kira sejuk, mungkin di area Iraq apa semua tu sejuk lah, musim sejuk. Jadi beliau tak tahan sejuk tu, jadi beliau cari tempat yang mana beliau boleh tidur. Dia jalan-jalan-jalan dalam kampung tu, nampak ada satu macam bakery, tempat orang duk bakar roti. Jadi tengok bakar roti ni mesti ada oven. Oven kalau panas lah boleh duduk kat sana. Jadi dia pun ketuk pintu, bagi salam, dia masuk. Dia kata saya ni musafir, masjid katuk, tadi nak tidur, luar sejuk, boleh tak saya nak bermalam kat sini? Dia kata boleh, mai tidur. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal macam biasa tidur lah. Dalam duduk tidur, tengok baker ni ataupun khabaz, dalam bahasa Arab kita panggil khabaz, dia punya bibir ni terkumat kami tak berhenti. Duk masak roti ke capati ke roti apa, duk kumat kami. Lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal macam nak tanyalah juga, dia ni duk baca apa kan sambil duk masak bakar roti. Jadi dia tanya, wahai Khabbaz, apa yang kamu baca? Kan sambil sibuk sangat duk baca kan. Dia kata tak, saya duk beristighfar. Dia kata, pasal apa kamu beristighfar? Dia kata,
hang tak baca Quran ke? Ha, dia sama Imam Ahmad bin Hanbal, hang tak baca Quran ke? Dalam Quran surah An-Nuh Allah Ta'ala berfirman, ada satu ayat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum anhara. Dia kata istighfar ni adalah zikir yang paling power. Dan semenjak aku amalkan istighfar ni, apa sahaja yang aku minta, mesti Allah bagi. Tak ada satu benda yang saya pernah minta melalui berkat istighfar kecuali Allah Ta'ala bagi. Kecuali satu. Ha, dia cakap macam tu. Kecuali satu benda saya terkilan ni, saya heran. Pasal sampai hari ni saya tak dapat benda tu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pun tanyalah kat dia, apa dia yang hang tak dapat? Dia kata, saya ni kalau bolehlah nak jumpa dengan satu orang yang tersohor, orang terkenal. Tapi saya ni setakat tukang bakar roti ni, siapa nak jumpa saya? Dia kata, siapa yang hang nak jumpa? Imam Ahmad bin Hanbal lah. Dia tu power. Dia adalah Imam Mujtahid. Saya ni takat tukang roti ni, takkanlah saya layak jumpa dia. Kan? Jadi tu saja saya terkilan. Istighfar tu tak bagi saya. Lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal pun pendiri, dia pun tepuk dia. Hang lah rupanya. Datang hang lah punca. Pasal hang lah tiba-tiba masjid katup, aku tak boleh tidur kat masjid. Aku duduk kat veranda sejuk, aku tak dapat. Dan sampai aku terpaksa datang ke kedai hang dan tidur di kedai hang. Dan ketahuilah, istighfar yang hang duk baca selalu, doa yang hang minta telah dimakbulkan pada malam ini. Sungguhnya akulah Ahmad ibni Hanbal. Jadi itulah cerita dia, bagaimana hebatnya istighfar ni tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh tadi, kalau musim kemarau nak hujan, banyak istighfar. Kalau nak kaya, banyak istighfar. Kalau kahwin tak dapat anak, tak dapat zuriat, banyak istighfar. Tanam-tanaman, kebun, tak ada buah, istighfar. Bukan saya cakap, bukan Nabi bersabda, Allah yang berfirman. InsyaAllah boleh sama-sama kita banyakkan istighfar. Baik, insyaAllah. Baik, jom kita mulakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah bicaraku. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kefahaman kepada mereka-mereka yang mendengar, khususnya kepada diriku sendiri. Baik, Kitabul Fadail ini adalah bab kelebihan-kelebihan amalan. Babun fil hathi ala suwari wa ayatin makhsusin wa ayatin makhsusatin. Ini adalah bab tentang berpegang kepada beberapa surah dan beberapa ayat yang khusus. Tuan-tuan, setiap ayat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah letakkan satu malaikat untuk menjaganya. Jadi tak kira lah tuan-tuan ada kesusahan apa-apa pun, baca sahaja Al-Quran, insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Tapi di dalam ini Imam An-Nawawi begitu baik. Ini bukan level profesor, ini level profesor emeritus lah. Kalau Imam An-Nawawi ni imam lah. Kan, imam muhaddis yang menghafal 100,000 hadis lebih. Nak dapat title imam tu, bukan pergi daftar dekat sponge nak apply job imam. Imam rawatib. Dulu nak dapat title imam, kena hafal paling kurang 100,000 hadis. Not just only that, kena hafal sanad dia. An ini, an itu, an ini, an itu, sampai an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kehebatan para a'immah dahulu, Imam Nawawi termasuknya. Jadi hadis yang pertama yang kita nak share pada malam ini, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Saya bacakan matannya dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Abi Sa'idin Rafi'i ibni al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja min al-masjid. فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Rawahul Bukhari. Pada satu hari ada seorang sahabat, nama dia Rafi' bin Al-Mu'alla. Jadi dia pergi semayang dengan Nabi, macam semayang kat surah, semayang. Daripada hadis ni kita boleh tahu Rafi' bin Al-Mu'alla ni antara favorite Nabi. Nama tak popular, tapi daripada hadis ni kita faham dia favorite. Habis Nabi semayang tu, Nabi SAW, he grab my hands. Oh, ini kalau kita habis semayang, member kalau grab your hand ni, kamcing lah. Nabi grab tangan dia, pegang tangan dia. Nabi kata kat dia, Rafi', hang nak tak aku ajak kat hang surah yang paling a'zam, paling power dalam Al-Quran. Nabi jalan sekali dengan dia, jalan pegang tangan. Tuan-tuan kalau pergi Mesir, pergi Yaman, jangan terkejut, orang Arab lelaki dia berpegangan tangan. Ini tanda cinta. Kat Malaysia dia lain sikit, dia kalau pegang tangan dia takut benda lain. Tapi ini Rasulullah punya sunnah. Jadi kalau tuan-tuan ada best friend, kawan rapat, hatta anak lelaki, jalan tangan dengan lelaki, ini tanda kasih sayang seorang bapa kepada anak. Anak dah besar pun tak apa, pegang tangan. Best friend, you're my best friend. Anak kita best friend kita. Nabi pegang tangan dia, keluar masjid. Bila keluar masjid tu, Rafi' bin Al-Mu'alla dia peringat Nabi, ya Rasulullah, tadi dalam saat ni kata nak ajak surah yang paling power, ini dah keluar tak ajak lagi. Nabi kata, ia adalah surah Al-Fatihah. Nabi baca ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Nabi kata, Al-Fatihah ni ada nama special. Nama dia Sab'ul Mathani. Sab'un maksudnya tujuh, Al-Mathani maksudnya diulang-ulang, repetitive ataupun repeatable. Repeatable tang mana tuan-tuan? Dalam solat lah tuan-tuan, setiap rakaat kita baca. So ia adalah surah yang paling banyak dibaca. Kalau kita ada counter tu, counter secara rekod surah Al-Fatihah sehingga hari ni, surah yang paling banyak dibaca, walaupun tak ada data. Sebab kita tahu anak-anak kita first surah belajar mesti Al-Fatihah. Setiap solat, setiap rakaat mesti surah Al-Fatihah. Tujuh sab'a, tujuh Al-Mathani yang diulang-ulang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, daripada sini kita dapat faham, kalau kita nak ajak siapa-siapa surah daripada Al-Quran, kalau kita nak hafaz apa-apa surah daripada Al-Quran, hafazlah surah Al-Fatihah. Dan apa hukum hafaz surah Al-Fatihah tuan-tuan? Wajib. Pasal apa wajib? Pasal dia rukun solat. Solat wajib, rukun solat wajib, Al-Fatihah rukun solat. So Al-Fatihah jadi wajib. Itu cerita dia. Baik, dan hadis ini riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, hadis yang kedua tentang surah-surah special yang Nabi sendiri bagi tahu kata kena jaga. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقال أين يطيق ذلك يا رسول الله فقال قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن رواه البخاري. ستاغي ini cara seorang guru ajak. Cara seorang guru ajak. Nabi ni the best teacher lah. Kan? Nabi SAW satu hari dalam masjid, Nabi kata, nak tanya ni. Itu stres. Nabi mesti ajak, nak tanya ni. Siapa di sini boleh baca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Nabi tanya. So, itu pun satu teknik public speaking. Bila kita lontarkan soalan kepada audience, otak audience akan berjalan. Instead of kita bercakap, audience dengar sahaja, dia kadang-kadang mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. But bila kita lontarkan soalan, otak berjalan. Sebab tu cara kita nak didik anak, tanya soalan. Tanya ke anak, nak tahu tak siapa yang ciptakan langit?
Nak tahu tak siapa yang bagi duit kat papa? Masa otak dia jalan. So Nabi tanya, siapa sini ya boleh baca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Maka para sahabat kata, aina yutiqu? Manalah kami ada kekuatannya Rasulullah? Kami ni, sebab para sahabat ni tuan-tuan, dia punya demografik berbeza. Ada yang baru masuk Islam seminggu, ada yang baru semalam masuk Islam, ada yang sebelum ni gangster fighter, tiba-tiba hari ni baru masuk Islam. Jadi bila Nabi lontarkan soalan 1/3 korang tata Quran mungkin hafal ataupun tidak, sebab bukan semua para sahabat adalah hufaz. Aina yutiqu hadha? Mana kami mampu kekuatan? Waktu ketika itu Rasulullah SAW kata, No. Bukan macam tu. Nabi kata apa? Qal qul huwallahu ahad Allahus samad thulutsul Quran. Jangan risau, bukan kena baca daripada Al-Baqarah sampai juzuk yang ke-10. 1/3 Quran lah kan. Nabi kata baca qul huwallahu ahad Allahus samad, itu adalah 1/3 Al-Quran dalam bracket dari segi pahala. Jadi tuan-tuan, cerita dia bila para sahabat dapat hadis ni, para sahabat ni depa ni dapat ilmu terus amalkan. Itu berbeza dengan saya ataupun kebanyakan kita hari ni. Kita ilmu ambil banyak, kadang-kadang kita belajar madrasah 10 tahun, amal belum tentu lagi. Para sahabat dia akan belajar Quran, belajar terus amalkan, belajar terus amalkan, walking Quran. Jadi pada dalam satu peperangan ni ada seorang sahabat, tak ada nama, tak ingat nama. Dia bila jadi ketua ni tuan-tuan, setiap kali dalam musafir bersama dalam peperangan, setiap kali sembahyang Jumaat, rakaat pertama baca Al-Fatihah qul huwallahu ahad, rakaat kedua pun baca Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Sampai pengikut dia, para sahabat yang ni jadi cemuhlah kira. Ini betul ke Ustaz? Ambil sab kan? Ini betul ke ketua kita? Tak hafal Quran kot. Bayangkan kalau imam yang kita lantik, sehari isyak rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad, esok subuh pun qul huwallahu ahad, kita pun petikai, ini salah lantik imam ni. Banyak gaji kan, ribu-ribu. Duk baca Quran, baik ambil paksa jadi imam contoh. Yang baik kita panggil orang lain jadi imam. Jadi cerita yang sama, 1400 years ago, bila mereka balik daripada peperangan, semua ahli jemaah dalam grup tu, Nabi tanya, okay, macam mana peperangan, boleh bagi laporan, berapa harta rampasan perang dapat, berapa yang syahid dan sebagainya. Mereka pun bagi laporan, all is good, all is well. Cuma ya Rasulullah, satu benda kami tak puas hati. Semua cakap, semua benda kami tak puas hati. Ada satu benda kami tak puas hati. Ya tak, apa dia, apa tak puas hati ni kan? Perang dah menang, harta rampasan pun dapat, yang syahid pun tak ramai. Kalau syahid pun, dah masuk syurga. Ni, kita ambil ketua ni. Ini kami pening lah. Tiap kali solat baca Al-Qul Huwallahu Ahad, tiap kali rakaat baca Qul Huwallahu Ahad. Dia kata, maka dia panggil, mai, panggil ketua. Ketua pun mai, dia pun mai. Ni nak tanya ni, semua dari ikut kamu pergi berperang ni, mereka ada aduan sikit lah. Aduan bukan yang tak baik, aduan yang baik lah. Dia kata, kamu ni setiap surah, setiap rakaat baca surah Qul Huwallahu Ahad. Apa cerita? Dia kata, ya Rasulullah, ini adalah diskaun yang paling besar, ini adalah cara mudah untuk dapat pahala yang banyak. Rasulullah dah bagi tahu bahawa Qul Huwallahu Ahad, Allah SWT, 1/3 Al-Quran. Saya ni nak hafal Quran tak reti. Surah pendek tu sahaja saya baca, surah lain pun tahu, tapi cara paling laju untuk dapat pahala, inilah cara jalannya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada saham, nak beli investment, satu saham boleh bagi 30% per annum, satu saham ASB boleh bagi 7% per annum, why would you want to put in ASB? You belilah stock Nasdaq ke, Tesla punya stocks ke, Microsoft punya stocks, can give you a yield around 30%. So sama dengan para sahabat, tapi mereka bukan fikir untuk dunia saja, dia fikir untuk pelaburan di akhirat. Rasulullah bila dengar jawapan tu, kalau macam tu, ini adalah yang betul, teruskan bacalah Qul Huwallahu Ahad. Dia ni special seorang tu. Ni tuan-tuan, antara surah selepas surah Al-Fatihah, kalau nak ajar kepada anak-anak, ajarkan Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad,
walam yakul lahum kufuwan ahad. Baik. Seterusnya. Anda tengok di sini 1 2 3 4. Empat hadis sahaja tentang kul huwallahu ahad sahaja. Kul huwallahu ahad. Jadi kita skip, kita pergi hadis yang ke-6. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayatin unzilat hadhihi lailata lam yura mithluhunna qattu qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Ni rasa tak payah terjemah pun dah tahu dah. Seorang lagi sahabat, nama dia Uqbah bin Amir. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Pada malam ini telah diturunkan beberapa ayat yang mana saya tak pernah tengok ayat Al-Quran yang cantik seperti ini. Alam tara ayatin unzilat hadhihi laila lam yura mithluhunna. Ayat yang turun malam ini dekat aku, tak ada sebelum ni aku pernah tengok ayat yang macam ni. Ini beritahu kat Uqbah bin Amir apa ayat itu. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dan untuk makluman tuan-tuan, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sebelum tidur amalkan 4 qul. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Nescaya akan dijauhkan daripada malapetaka dan mara bahaya. Tak kira mara bahaya yang kita nampak ataupun yang kita tidak nampak. Sebab itu bila kita mengajar Quran pun biasanya kita start daripada belakang. Dan ayat ini juga dia punya powerful, boleh menjauhkan daripada sihir. Boleh menjauhkan daripada sihir, makna kata kita dalam bahasa kampung kita sebut sebagai boleh buat jadi pagar lah. Pagar daripada sihir. Lagi satu tuan-tuan, saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan kalau di sini ada kawan-kawan yang bagi tahu rumah dia kena ganggu ke apa, tuan-tuan boleh amalkan baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah mula sampai habis di empat penjuru rumah. Sini rumah tanah besar-besar, boleh cari Al-Hafiz ke Al-Tahfiz ke, ambil empat orang penjuru kanan kiri depan belakang, letak, baca, suruh mereka baca mula sampai habis. Baca waktu bila? Lepas asar. InsyaAllah lepas asar, asar katalah habis pukul 5, dia baca pukul 5 sampai 7.30, insyaAllah 2 juzuk. 2 juzuk kan surah Al-Baqarah tu dia pagar. Dulu kami di masa saya belajar di Lahore dahulu, selalu petang-petang kita akan hantar 4 pelajar setiap penjuru baca. Tapi ada rutin lah, bergilir-gilir-gilir mereka akan baca surah Al-Baqarah. Itu memang ada dalam satu hadis yang lain, daripada sihir dan mara bahaya. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu, kadang-kadang ada orang dengki, ada orang tak suka kita, kita kena baca. Tapi bare minimum apa tuan-tuan boleh buat, petang-petang lepas asar pasang YouTube, Google je surah Al-Baqarah. Nak imam apa, tulis imam tu, play sampai ke maghrib. InsyaAllah itu pun bacaan juga. Cuma lebih powerful kalau kita sendiri baca atau ada orang yang kita panggil untuk baca, insyaAllah. Baik. Hadis yang seterusnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود والترمذي. Tonton. Kita pernah baca dalam satu hadis di mana orang yang menghafaz Al-Quran ni, dia boleh mensyafaatkan 10 daripada ahli keluarganya yang telah dimaktubkan untuk masuk neraka, selamatkan mereka, masukkan ke dalam syurga. Tapi just itu kira that's your insurance lah. Kata dalam keluarga kita ada seorang hafiz, itu insurance untuk keluarga lah. Sebab kita di dunia ada beli AIA, ada beli takaful, insurance untuk di dunia. Di akhirat pun tuan-tuan kena ada insurance. Tapi kalau ada satu hafiz Al-Quran dalam keluarga kita, itu insurans yang bagus.
Itu family plan. Ha, itu kita sebut sebagai family plan. Tapi personal plan mau kena ada juga. Sama juga dengan mana-mana insurance punya package. So untuk your personal plan untuk akhirat, bukan saya sebut, Nabi bersabda di dalam Quran, di dalam Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat. Dia akan memberi syafaat kepada pembacanya. Tak payah hafal pun, baca. Kepada pembacanya, dan dia akan memberi syafaat kepada pembacanya sehinggalah dia diampunkan. Makna kata ni jenis lawyer, jenis pantang kalah punya lawyer. Sebagaimana Allah Ta'ala tak ampunkan orang yang membaca Al-Mulk di dunia tu, sekitu dia akan minta syafaat, minta syafaat. Kita memang insya-Allah akan dapat syafaat Nabi. Dan juga kita juga ada kita punya insurance, anak kita mungkin Al-Hafiz atau anak saudara kita Al-Hafiz, but for personally kalau boleh bacalah banyak-banyak surah Tabarakallazi biyadihi mulk. Sebab setiap satu daripada kita mesti akan mati. Pasti mau, tak boleh lari. Tak tahu bila tapi confirm mati. Kan? So, mulalah membaca surah Al-Mulk. Takes around 7 minutes for pro. For beginner, I think it's around 50 minutes lah. Tapi from beginner, insyaAllah kita jadi intermediate. Intermediate boleh jadi pro. Kan? Orang bukan start-start tahu jadi pro. Tapi take the time, effort. Bayangkan, this 15 minutes every night that you read akan memastikan insyaAllah kejayaan yang kekal abadi. Ini bukan biasa-biasa punya surah. Kalau Nabi dah sebut specifically, ini special punya package. Alright, tuan-tuan. So from there kita pun dah tahu, lepas anak-anak kita, kita dah suruh dia hafal apa, 4 kul Al-Fatihah dah hafal, boleh jam terus. Dan surah Al-Mulk ni ayat-ayat dia pun taklah panjang sangat. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu baris. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dua baris. Kan? Jadi mungkin boleh start juga hafal. Mula hafal dengan isteri. Ha, kadang-kadang kita pun nak bagi something kepada isteri, setakat bagi gelang mah, bagi insurans, buat apa? Bagi surah Al-Mulk kepada dia. Ya? InsyaAllah. Baik. Seterusnya. وعن أبي مسعود البدري وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه أي كفتاه المكروه تلك الليلة وَقِيلَ كَفَتَاهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ. Dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Siapa ingat selalu? Dulu saya ada ustaz dekat madrasah kat Penang. Setiap kali subuh dia suka baca ayat. Dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kalau tak silap saya, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ila akhiril ayah. Dia rajin baca. Kalau seminggu sekali mesti dia baca-baca dalam surah dalam subuh. Jadi saya masa tu belum sampai juzuk Al-Baqarah tu, tapi dah hafal siap-siap sebab ustaz tu suruh baca. So apa Nabi sebut tentang kelebihan dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah? Nabi bersabda, Nabi bagi tahu kepada Abu Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud ada dua ni yang riwayatkan hadis ni, Abu Mas'ud yang telah mengambil tempat dalam peperangan Badar. Orang yang masuk peperangan Badar wajib syurga. Itu Nabi bagi garanti. Barang siapa membaca dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah, maka cukup baginya pada malam tersebut. Maksudnya apa? Segala amalan yang kita boleh fikirkan untuk kita buat dalam satu malam dan kita rasa tak laratlah nak bangun tahajud, nak baca Quran 3 jam atau 4 jam. Nabi kata, baca dua ayat ini akan merangkumi ibadah sepanjang malam. Cukup macam dia ibadah sepanjang malam. Jadi tuan-tuan,
nak baca amanah Rasul tu saya ingat dalam 5 minit lah. Itu untuk beginner level lah. 5 minit saja. Dia ingat rasa setengah muka surat. Nabi kata dia dapat pahala macam ibadah sepanjang malam. So ini adalah perks ataupun ini semua discount-discount yang Nabi bagi free. Nabi bagi percuma kepada para sahabat. Dan kita kena faham the situation ketika itu. Sebab semua, tak semua sahabat boleh hafal seluruh Al-Quran. Tak semua sahabat dah lama masuk Islam. Even Umar Ibn Khattab pun masuk Islam ketika umur 40 tahun ke atas. Bayangkan, kalau kita sekarang umur 50 ke 60, makna kata kita ni lagi lama Islam kita daripada Umar Ibn Al-Khattab. Kan? Tapi mereka ni orang yang duduk dengan Rasulullah lain level lah, yang berjuang dengan Rasulullah. So ini lagi dua ayat yang tuan-tuan boleh pertimbangkan untuk baca dan hafaz dan ajarkan kepada anak-anak. Kalau orang tanya apa kelebihannya, jawab kafatahu an qiyamil lail, umpama dia ibadah di malam hari. Baca dua ayat ini. Kalau tuan-tuan masa dah boleh baca qul a'udzu binnas, qul a'udzu bin fala, qul wallahu ahad, qul lil kafirun, tambah package amanah Rasul. Baik. Seterusnya, عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر رواه مسلم. Ada seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni, oh ni seorang sahabat yang antara yang golongan warga emas. Masa zaman Nabi ni banyak para sahabat yang sama umur dengan Nabi, tapi ada geng-geng warga emas. Salah seorang dia Ubay bin Ka'ab, dan ceritanya sangat popular ketika mana dia, semua para sahabat ketika itu diajak untuk pergi ke satu peperangan. Nama peperangan itu peperangan dengan Rom tu, first peperangan yang Nabi bawa, yang Nabi hantar tentera sampai ke border Rom. Tabuk, yes, betul, Tabuk. Nah, terima kasih. Dan musim panas. Jadi Ubay bin Ka'ab ni kata, semua dok pi ni, tapi aku ni kira dah tua ni. Sebab masa tu isteri dia yang kena papah dia. Isteri dia yang papah dia buat benda kat rumah, buat kerja di masjid apa semua. Jadi kata tak apa kot. Kan tak apa kot, tapi jadi bila Nabi dah kumpulkan semua as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, kita nak pergi perang ni apa semua, dia tak pi. So bila Nabi balik, dia pun nak pergi sambut Nabi lah. Sahabat ni dia punya rapat dengan Nabi. Nabi kalau murka atau merajuk, tengok muka pun dah tahu dah. The bonding between, you know, like father and son, like wife and spouse lah. Kalau kita tengok muka bini kita, dia ada muka dia kan. Satu mood tak, kalau mood swing kita tengok muka, ni tahu ni tak kena ni. So jangan cakap banyak lah masa tu. Terus pergi dapur, basuh pinggan ke, masak kan, tolong pergi bazar ke sekali. Itu. So sama. So Ubay bin Ka'ab ni tunggulah kan. Oh, depa balik peperangan, nak sambut dan sebagainya. Nabi tak pandang. Oh, Nabi tak pandang. Ada tiga. Ubay bin Ka'ab, Murarah bin Rabi', Hilal ibni Umayyah. Tiga. Jadi bayangkan Rasulullah kat depan, semua bawa balik perang, perang besar ni menang. Bila depa tiga ni mai, ni tiga-tiga tak pi. Seorang tu tak pi sebab kebun dia buah dah masak, jadi dia kata nak kena tuai. Nabi paling muka. What happens kalau Nabi paling muka? Semua mesti paling muka. Kalau Nabi tak nak sembang dengan
kita atau seorang di dalam jemaah tu, confirm semua nanti boycott dia. Jadi depa ni, ni aku Islam ni, kan duduk dengan Nabi tapi Nabi pun tak nak sembang dengan aku. Sampai satu hari tu dia segan, dia tak masuk masjid, dia duduk luar masjid. Takut Nabi sebab merajuk dengan dia. Bila para sahabat keluar, dia tanya, Nabi ada sebut nama aku tak? Ada sebut nama ini so wish of your sahabat kan. Tak pandang. Semua diam, semua tak nak sembang. Sampai turunnya ayat Al-Quran ketika itu, dunia telah menjadi sempit walaupun luasnya bumi Tuhan. Dunia telah menjadi sempit walaupun luasnya bumi Tuhan. Dia sampai stres duduk kat rumah. Kan? Sehinggalah dia sampai satu tahap nak talak isteri dia, dia stres sangat. Sampailah ketika hampir 3 bulan. 3 bulan Nabi tak cakap dengan mereka. Kemudian baru Nabi panggil. Nabi panggil, Nabi kata, sepagi atau sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Macam manalah kamu sanggup meninggalkan keluar di jalan Allah hanya kerana satu uzur yang kecil? Dengan muka apa yang kamu akan berdiri di hadapan Allah, kamu mengingkari, menolak keluar daripada jalan Allah dan sanggup duduk di sini? Dia kata, wahai Ubay bin Ka'ab, wahai Murarah bin Rabi', wahai Hilal ibn Umayyah, ketahuilah ketika semua pergi perang, yang duduk kat Madinah, yang tinggal hanyalah munafik. Tapi saya tahu kamu bukan munafik, tapi saya sedih kerana kamu duduk bersama golongan munafik. Nah, itu Rasulullah beritahu. Dan semua para sahabat tu bertaubat dan meminta maaf. Dan semenjak hari itu, setiap kali ada lawangan untuk keluar jalan Allah Ta'ala, first kali soft pertama duduk. Ini para sahabat. Ini kelebihan bila kita keluar jalan Allah Ta'ala. So ini sahabat tu, Ubay bin Ka'ab. Ini salah seorang daripada dia. Hebat. Ini perawi hadis. Apa dia kata? Dan Ubay bin Ka'ab, kita baca hadis ni, dia bukan orang biasa. Dia kata apa? Qala Rasulullah SAW, dia kata, ya Abul Munzir, wahai Abu Munzir, tuan-tuan, how do you know someone is your best friend? Bila dia panggil kita dengan nama timangan kita. Kan? Nama Amir panggil Akiro. Ya, you know me well lah. Kan? Orang luar, Tuan Amir ini panggil Akiro. Ha. So, ini rapat. Nama Ubay bin Ka'ab panggil Abu Munzir. Ha. Kan? Dia tak panggil Taha. Dia panggil Piu. So, orang yang circle saya, dia panggil Piu. Piu. Ha. So, orang yang kenal, dia panggil Piu. So, Nabi pun boleh je panggil Ubay. Tak, Nabi pun. Abu Munzir, maksud? Rapat dia. Dan dia tanya, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka azam. Cara Nabi mengajak dengan tanya soal. Ni nak tanya, hang tahu tak apakah ayat yang terbesar di dalam Al-Quran? Dan Nabi tanya sebab Nabi tahu dia ada jawapan. Tapi Nabi saja suka tanya. Tapi tawadu'nya Ubay bin Ka'ab, dia kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab. Adab kita dengan orang, kalau kita duduk dalam satu circle, ada orang lebih pandai daripada kita, kalau kita tahu jawapan pun jangan jawab. Itu adab. Kalau contoh ada ulama' depan kita kan, dia cakap satu benda dan kita tahu benda tu, tak perlu kita ulang. Itu adab dia. Sebab bila Nabi tanya Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab tahu, tapi dia tahu Nabi pun tahu. So, Allahu wa rasulullah, wallahu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu adab. Tapi Nabi kata, hang tahu juga. Nabi tanya kali kedua. Nabi kata, ya Abu Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka azam. Wahai Abu Munzir, aku tanya hang kali kedua ni, hang tahu tak apa ayat yang paling besar di dalam Al-Quran? Jadi bila seorang sahabat ni, dia tak, kalau Nabi dah tanya kali kedua, memang Nabi nak dengar daripada mulut saya. So dia jawab, dia kata apa? Qultu, saya menjawab, saya berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu ayat Al-Kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Fadaraba bi sadri, Nabi tampak dia punya dada. Orang Arab kan, kalau dia suka kat satu orang, dia, eh hang ni pandai betul lah, macam member yang ni sempoi lah, ataupun kita tepuk belakang, eh you're smart guy. Ini Nabi
Nabi tampak di mana dah. Fadaraba. Inilah Ubay bin Ka'ab punya rapat. Sebab tu Nabi tekilan sangat-sangat bila dia tak pergi perang Tabuk tu. Kan, orang yang paling rapat dengan kita, orang yang kita tak berapa kenal, dia buat jahat kat kita tak apa. Tapi orang yang paling rapat dengan kita bila buat macam tu kat kita, itu kita punya tekilan lebih mendalam. So Nabi dia tepuk dia punya dada. Waqal wallah liyahnikal ilmu abal muntir. Sesungguhnya ilmu telah menyelami dirimu. Ya, Nabi pilih ayatnya. Bukan kamu dah mendalami ilmu. Ilmu tu dah masuk ke dalam diri kamu. So Ubay bin Ka'ab ni bukan orang-orang biasa. Alright. So pukul berapa? Dah belum lagi azan ah. Alright. So kita pergi hadis. So Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, tuan-tuan, insya-Allah pun kena hafal. Insya-Allah semua kita dah hafal dah. Dan kita jangan lupa amalkan. Ini pun tuan-tuan antara ulama ajarlah, setiap kali nak masuk rumah bagi salam, walaupun ada orang tak ada orang, bagi salam kerana ada malaikat dan juga ada jin Islam dan sebagainya. Kita masuk bagi salam, masuk kaki kanan dan baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. InsyaAllah rumah kita akan dijauhi daripada gangguan-gangguan yang kita tak nampak. Last. Ini panjang. Tak apa, kita pilih hadis pendek. Wa'an Abi Darda'i radhiyallahu anhu. Wa'an Abi Darda'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal wa fi riwayatin min akhiri suratil kahfi, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bagi tahu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghafaz ini Nabi sebut secara spesifik kena hafaz. Nanti saya beritahu apa saya kena hafal. Barang siapa menghafaz 10 ayat daripada awal 10 ayat pertama daripada Al-Kahfi, maka akan diselamatkan daripada Dajjal. Dalam riwayat yang lain, barang siapa menghafaz 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi akan diselamatkan daripada Dajjal. Baik. Dajjal hari itu kita dah share satu tahun lepas, Dajjal ni apa, siapa, berasal daripada mana, dia ni manusia ke jin ke setan ke, dah cerita dah. Nanti ada episod baru, kita cerita barulah. Nabi bersabda barang siapa hafaz 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja, akan diselamatkan daripada dia. Kenapa Nabi sebut kena hafaz? Tuan-tuan, kita dah baca dalam satu hadis yang hari itu bahawa antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, nombor satu apa tuan-tuan? Ulama' semua akan meninggal dunia. Deh, ulama' semua akan meninggal dunia. Yang keduanya, Quran akan diangkat. Quran akan diangkat. Ada dua maksud. Maksud pertama, Quran diangkat, geng-geng yang hafaz Al-Quran semua akan meninggal. Orang baik-baik, orang baik-baik ni Allah ambil awal. Betul lah, bila orang Melayu kita sebut orang baik-baik ni Allah Ta'ala ambil awal. Betul. Itu bukan, itu kira mafhum dia lah. Nabi tak sebut orang baik-baik Allah ambil awal, tapi itu mafhum dia lah. Tafsiran pertama, Quran akan diangkat, mana geng-geng yang hafal Quran akan meninggal awal. Tak perlu berdepan dengan zaman Dajjal. Sebab itu zaman yang tuan-tuan teruk lah. Yang keduanya, akan hilang secara fizikal. Makna kata, kalau buka Quran tu, dah tak nampak apa-apa. Jadi kalau kita ada masa tu, kita mungkin kalau zaman tu ada phone, tak tahulah masih zaman phone kita, kalau dia buka app Muslim Pro, the application has crashed. Contohnya kan, ni tanda kiamat ke apa? Application Quran semua dah crash ni kan? Tapi kalau itu zaman, insyaAllah bukan zaman phone lah, tu kita akan patah balik zaman batu. So mungkin buka kitab ni dah tak ada apa-apa tulisan. Tapi kalau tuan-tuan kita dah hafal siap-siap, kita baca lah alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Dan masa itu tuan-tuan, yang makan minum pun dah tak ada. Ketika itu yang mengenyangkan perut kita tuan-tuan adalah tasbih.
So itu tuan-tuan kita kena biasakan banyak bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Sebab yang mengenyangkan siapa tuan-tuan? Allah. Yang hilangkan dahaga siapa tuan-tuan? Allah. Yang bagi hilang kenyang dan bagi hilang dahaga bukan makanan ataupun minuman, tapi adalah zikrullah. So biasakan diri dengan berzikir. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak perkongsian pada malam ini. Kita buat kita punya summary. Yang pertama tadi kita dah bincang, Nabi kata surah yang paling power yang dipanggil sebagai Sab'ul Mathani, surah Al-Fatihah. Kemudian hadis kedua kita baca surah yang bersamaan dengan 1/3 Quran, Qul Huwa Ahad. Kemudian Nabi kata surah yang indah yang mana tak pernah turun sebelum ini, Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas, ya qul ya ayyuhal kafirun, tak ada, tapi dalam satu hadis yang lain ada disebut. Kemudian surah yang boleh bagi syafaat kepada kita, surah Al-Mulk. Kemudian surah yang boleh bagi pahala ibadah sepanjang malam, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lepas tu ayat yang paling power selain daripada surah Al-Fatihah adalah ayatul kursi. Dan terakhir, nak selamat daripada dajjal, hafal lah. Ni kena hafal. Yang tadi kena baca, ni kena hafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Jadi insyaAllah biarlah perkongsiannya sedikit, tapi yang penting kita mau amalkan. InsyaAllah boleh sama-sama kita ini ya. Jadi aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.